Pemirsa, berdalih terburu-buru, sopir ambulans yang membawa sejumlah tenaga medis berupaya kabur saat terjaring razia masker di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Ambulans yang membawa seorang dokter dan perawat terjaring razia kepatuhan di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pagi tadi. Sopir ambulans yang terlihat terburu-buru bergegas kabur saat mobilnya akan dihentikan petugas. Dalam operasi ini, petugas menindak lebih dari 30 pengendara motor dan mobil yang tidak menggunakan masker. Para pelanggar diberi sanksi denda maksimal sebesar Rp250.000. Namun sebagian besar pelanggar justru memilih sanksi sosial menyapu jalan lantaran tidak sanggup membayar denda administrasi. Petugas menghimbau masyarakat, tidak terkecuali petugas medis, untuk mematuhi protokol kesehatan. Kan udah kelihatan petugas.